Halo, selamat sore semuanya. Balik lagi bersama saya Arta Ditya di Bro Fishing Vlog ini baru kalian. Oke, sekarang saya lagi ada di Biduk. Jadi rencananya saya mau mancing di daerah sungai sini. Saya kebetulan juga lagi ada acara kantor ke sini, jadi kita mau mancing. Dan kebetulan kurang lebih sekitar 10 bulan atau 9 bulan saya baru mancing lagi kan. Jadi rencananya hari ini kita mau mancing. Tapi kita pakai Viranti UL. Jadi targetnya ikan-ikan kecil yang ada di situ. Ya, semoga ada dapat. Oke. Saya di sini enggak sendiri, bareng sama teman-teman. Hai. Bareng sama teman-teman yang lain. Akhirnya gue masuk vlognya, Ge. Tuh, lagi nyiapin piranti juga. Ya, mudahan hari ini kita bisa dapat ikan. Oke. Jadi hari ini kita rencananya mau main UL. Ini. Nah, nih, kita pakai ini. Lur ini. Enggak tahu harganya 50.000 tadi. Baru beli. Terus juga kita pakai kayak ini ukuran 1000. Semoga hari ini kita bisa sukses. Biasanya sih di sini banyak ikannya nih yang kita dapat ya. Oke, sekarang semuanya udah siap. Kita mau nyebrang ke situ. Saya cuma bawa satu kamera, jadi ya. Ngerti aja. Ikannya ya lari. Oh iya. Kak. Ini. Jadi kita baru pindah, terus dapat anakan ikan tompel ini. Nih. Anakan ikan tompel. Mantap. Sekali lempar langsung strike ini. Mantap ya. Kita rilis ya. Biar ikannya lestari. Nanti kalau kita ke Biduk lagi kita mancing biar bisa dapat. Oke. Seru. Kita lanjut cari lagi. Oke. Tadi habis dari bawah jembatan sana, saya langsung cut. Habis dapat tadi nggak dapat lagi. Terus kita coba pindah ke sini. Lewat sini tadi. Lewat sini pindah ke sini. Jadi ini sebelum ada itu, dulu jembatan ini yang jadi salah satu penghubung antara kampung-kampung. Sekarang udah enggak dipakai. Lihatin dong. Mantap ya. Biasanya di sini ini banyak MG-nya nih. Atau tompel. Atau mungkin black bass. Coba kita coba ya, kita lempar ya. Moga kita strike deh. Oke. Strike besar sini.
sekali lempar langsung strike bro. Wah sini besar besar. Wow mantap. Nih. Oh, bro. Pakai piranti kecil dapat tarpon, ikan tarpon nih. Dapat jenis ikan tarpon. Tapi ini saya enggak makan sih. Enggak tahu anak-anak. Iya. Kita enggak lepaskan deh, siapa tahu mau diambil. Padahal. Ikan apa nih, Bang? Tarpon, tarpon. Strike pertama, Cuk. Hei, mantap langsung dapat strike besar. So, jadi kita mau coba lempar lagi. Coba lah. Cuman pakai ini doang, dapatnya ikan gede. Mantap. Dibawa-bawa dahan itu, Matri. Dibawa-bawa dahan sana. Ah, aduh. Lepas. Ah, strike. Woo! Woo! Anjir, lepas. Anjir, lepas. Tarpon, kalau strike itu dia langsung loncat. Jadi kalau seandainya hook up-nya enggak kuat, lepas dia. Lagi. Dan wah, sekarang sudah sore, sudah kurang lebih jam 6:30 malah. Jadi mungkin edisi mancing kali ini sampai di sini dulu. Tapi kita masih lama di biduk, nanti kita akan coba spot-spot lain. Semoga mancing kali ini berkesan buat teman-teman semua. Ini judulnya mancing dadakan, tapi mantap, bisa dapat ikan tarpon, dapat ikan tompel dalam durasi waktu kurang lebih sekitar 1 jaman lah. So, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah like dan subscribe channel ini. Satu dukungan teman-teman semua sangat berarti buat saya, dan juga biar saya kembali semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu mungkin video vlog dari saya. So, terima kasih and sampai jumpa. Ah, mana dia?